Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-18, Sabtu tanggal 31 Desember 2022. Serta daftar klasemen, top skor, top assist, dan jadwal. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-18, Sabtu tanggal 31 Desember 2022. West Ham United kalah 0-2 versus Brentford. Liverpool menang 2-1 versus Leicester City. Wolverhampton kalah 0-1 versus Manchester United. Newcastle United bermain imbang 0-0 versus Leeds United. Fulham menang 2-1 versus Southampton. Bournemouth kalah 0-2 versus Crystal Palace. Manchester City bermain imbang 1-1 versus Everton. Berikut ini daftar klasemen sementara Liga Inggris. Arsenal memimpin di puncak klasemen dengan koleksi 40 poin. Diikuti Manchester City 36 poin. Newcastle United 34 poin. Serta Manchester United 32 poin. Sedangkan di zona degradasi ditempati Wolverhampton, Nottingham Forest, serta Southampton. Berikut daftar top skor Liga Inggris. Erling Haaland memimpin di daftar top skor dengan koleksi 21 gol. Diikuti Harry Kane 13 gol, Ivan Toni 12 gol, serta Aleksandar Mitrovic 10 gol. Dan berikut ini daftar top assist Liga Inggris. Kevin De Bruyne memimpin di daftar top assist dengan 9 assist. Diikuti Bukayo Saka 6 assist. Serta Bernardo Silva, Alex Iwobi, Gabriel Jesus, Dejan Kulusevski, Andrew Robertson, dan Christian Eriksen 5 assist. Berikut daftar clean sheet Liga Inggris. Nick Pope memimpin di daftar clean sheet dengan 8 clean sheet. Diikuti Aaron Ramsdale dan David De Gea 7 clean sheet. Serta Ederson Moraes dan Danny Ward 6 clean sheet. Berikut jadwal pertandingan Liga Inggris pekan ke-18, Minggu tanggal 1 Januari 2023. Brighton versus Arsenal, kick-off jam 00.30 waktu Indonesia Barat, live video. Tottenham Hotspur versus Aston Villa, kick-off jam 21.00 waktu Indonesia Barat, live video. Nottingham Forest versus Chelsea, kick-off jam 23.30 waktu Indonesia Barat, live SCTV. Demikian hasil dan jadwal pertandingan Liga Inggris 2022. Terima kasih dan salam sports.